Aduh. Oke, teman-teman. Kita ketemu lagi. Hari ini kita mau olahraga dulu. Sambil trekking ke apa ya? Ini salah satu bukit, kita mau ke Rumah Ewang. Rumah Ewang Ijo di apa namanya? Di Arbes. Jadi jalan itu mesti nanjak ke atas seperti biasa, aku bareng saudara aku depan. Sambil kita main drone lah, teman-teman. Udah lama kayaknya gak naik gunung dan juga bukit. Kali ini nih kita nanjak lagi. Dan trekkingnya gak terlalu susah nih. Jalannya juga lumayan bagus. Setapak sambil naik ke atas. Oke, kita jalan terus. Kalau dikata apa musim hujan katanya dindai? Senge? Oh, tapi katanya kalau bagi yang mama bilang, kalau bagi yang Katapang musim ombak di bagi yang Selat Valentine itu sing sembah ombak itu betul. Karena bagi yang barat, maksudnya dong pulau lautan yang sama dengan lautan di Sabla Muka itu betul. Oh, tapi tanggal 5 itu su fix. Kayaknya. Oh iya, siap. Ini ke jalan terus cuy. Baru nih kalau sendiri di pulau apa? Kenapa? Kalau sendiri dia Valentine. Hmm? Ah iya, kalau pulau kasih aja supaya kita ikut lah. Pulau kasih aja supaya kita ikut lah. Bisa naik towernya ke sing di atas. Tower yang saya bilang itu di pulau kasih. Bisa ada yang tangga rusak. Oh, sudah rusak. Tangganya kayu kabis sih. Oh, hujan panas kape? Ya. Oke nih teman-teman. Itu obrolan sambil lalu. Kita masih jalan ke atas nih. Astagfirullah. Udah lama kita enggak trekking ke gunung. Sekalinya trekking keringatan cuy. Into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. Udah 5 menitan. Wah, ternyata ada jalan lagi di situ. Ini jalan kemana? Sebelah apa? Wih. Kita trekking lagi. Saudara-saudara, kalau kalian lihat teman-teman, kenapa cahayanya kurang bagus? Karena langit itu ada lagi mendung tuh di belakang tuh. No. Kalau kalian lihat di bawah sini teman-teman, ini jalannya berlebar. Setahu aku dulu jalan ini tuh dibikin buat jalan raya karena kerusuhan. Jalan ini terbengkalai, akhirnya nggak jadi dibikin. Hitung-hitung olahraga cuy. Kita naik sambil makan ini. Ini kemungkinan tuh tanpa camping apa ya? Yang ini. Tapi jalan ke bawah. Ini kayaknya mobil bisa naik apa ya? Ini kabitnya tanda motor nih. Wah, kalau kalian nih teman-teman, di belakang udah perkampungan tuh. Udah perkampungan di belakang. Oke. Allahu Akbar. Kalian lihat sana. Udah kelihatan nggak?
rumah jinnya di belakang. Nah, udah kelihatan kan? Jalan lagi. Just like you did, took me by surprise, made me complete, you changed my life. Kalau kalian lihat, jalan masih ke sana tuh. Oke. Kayaknya udah dekat nih. Nah, sebelah atas di situ kita mau main drone di situ. Tapi sini tanamannya bagus-bagus ya. Ini sebelah sini apa? Coba penasaran deh ini. Iya. Ya, jalan lagi. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited. Oh, rumput ini kalau lihat aslinya ini teman-teman bagus banget nih. Kalian lihat ada bunganya cuy. Bunganya. Nah, bunganya indah kan? Di sini tuh banyak kantong semar. Contohnya kayak ini. Depan aku nih. Nah, kantong semar nih. Kalau kita belajar waktu SD, belajar IPA tuh ini nih kantong semar nih. Bentuknya nih. Kalau kalian buka ini ada kayak ada penutupnya. Terus dalam itu biasanya banyak semutnya tuh. Kalau kalian lihat ya. Oke. Nah, kelihatan nggak? Tuh kelihatan ya ini bentuknya nih. Kantong semar nih. Nih. Oke. Nah, ini jalan naiknya nih. Yang depan ini adalah jalan naiknya. Wih, akhir. Wow, harum. Sebelah sini harum. Wih, kita udah sampai nih. Nah, itu adalah Namsan Tower, Korea. Kalau kalian lihat teman-teman di belakang sana gunung bagus-bagus banget. Sudah, belakang. Oke, kita. Wah, rumahnya udah berantakan cuy. Wow, kalian lihat di belakang cuy, bagus banget. Kita udah sampai pejalan dari bawah. Total semuanya 10 menit. Hah? Kenapa? Oh iya rumah sih, soalnya orang harus bongkar ke apa ini, orang sembelakang kayu. Oke. Nah ini dia teman-teman. Nah ini sebenarnya adalah rumah Ewang. Rumahnya udah gak jalan lagi, udah gak berfungsi lagi nih. Sengnya udah hilang dan kita itu mau naik tuh sini nih. Nah itu tuh, bagus gak? Oke. Saatnya kita naik. Caranya naiknya gimana nih? Oke, kita main drone dari atas sini. Oh, kalian lihat. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, 'cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine. Tapi kita main drone kayaknya tapi nggak bisa nih, kita mau turun juga takut soalnya angin kencang banget dan hujan. Kalian lihat belakang sana, kita
Dian, teman-teman di atas. Tunggu, Dian. Ini kayak nggak bisa main drone deh. Soalnya kalau main drone dari sini tuh bagus banget ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kalau yang tadi kamu lihat itu adalah gambar saat 3-4 hari yang lalu, dan ini kita naik lagi karena kemarin kita nggak bisa main drone karena tiba-tiba hujan. Ini kita naik untuk kedua kalinya, alhamdulillah panas. Jadi kita bisa main drone hari ini, dan tadi itu sempat hujan tapi hujannya dikit banget. Lainnya kita main drone, teman-teman. Oke, mantap. Mantap. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. Just like you did, took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for ya. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Cause you're selesai main drone, sudah bikin story juga. Kita mau turunnya lewat bawah sini, agak curam, gemetar. Dan thank you buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Nanti katong ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Perjalanan pulang masih akan ada lagi vlognya ya, jangan bosan-bosan nonton vlog aku. Oke, brother. Oke, saya kita turun ke bawah nih. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for ya. Since you came into my life, I never